Alhamdulillah, sekarang kita sudah memasuki komplek Masjidil Aqsa. Begini suasana subuh di komplek Masjidil Aqsa. Ya Allah, Allahu Akbar. Alhamdulillah bisa sampai ke sini ya Allah. Terima kasih ya Allah. Nikmat dan rezekimu. Insya Allah semua teman-temanku, semua saudara-saudaraku yang berniat untuk meramaikan Masjidil Aqsa bisa dipanggil Allah untuk datang ke sini meramaikan Masjidil Aqsa. Kasihan masjid ini tidak banyak yang meramaikan. Ya Allah. Ini jalan masuk untuk menuju ke yang pertama itu dom yang warna hitam. Nah, ini kompleknya besar, kompleknya luas. Nah, seperti ini. Dan cuaca sekarang juga nggak begitu dingin. Subuh-subuh ini sekitar 14 derajat. Jadi nggak harus pakai jaket yang tebel. Bahkan saya nggak pakai long john. Nggak pakai sarung tangan. Alhamdulillah sejuk. Insya Allah nanti zuhur, asar, maghrib akan sholat di sini. Nah ini yang dom warna emas, the golden dome. Alhamdulillahirrabbilalamin ya Allah. Ya Allah ya Rabbi. Ya Allah ya Rabbi. Nah, masjid ini kalau subuh dibuka, ntar kalau di atas subuh, zuhur, maghrib, asar, maghrib, isya dibuka. Setelah jam 9 ditutup. Saya nggak tahu juga bisa qiyamulail apa nggak di sini. Nah ini sekeliling masjid. Jadi satu komplek ini nanti dekat-dekat sini ada tembok ratapannya kaum Yahudi. Dan juga ada gereja, saya lupa gereja apa, tapi ada tempat, salah satu tempat perjamuan terakhirnya Yesus yang sering dikunjungi oleh umat Nasrani. Nah inilah kemegahan Masjidil Aqsa. Di dekat-dekat sini nanti ada Masjidil Buruq. Itu tempat pertama kali Nabi Muhammad memarkirkan buruknya. Nah, kita masuk lewat sini. Tidak seperti Masjidil Haram atau Masjidil Nabawi. Tidak banyak yang sholat di sini. Jadi insya Allah siapa yang meniatkan untuk kesini aman kok. Selama perginya dengan grup dan sudah di arrange, insya Allah aman. Nih, yang sholat subuh cuma segini. Nah, bayangkan masjid sebesar ini, semegah ini ya Allah. Oke, nanti akan saya videokan suasana di dalam. Saya masuk dulu ya. Assalamualaikum.